untuk tim futsal Spendusa Jaya, semoga selalu kompak dan selalu terus menjaga rutinitas kegiatan ini. Dan ini adalah kegiatan yang sangat positif dan ke depan diharapkan nanti dapat fasilitas oleh sekolah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Hari ini kita dari SMP 10 guru dan karyawan mengadakan acara futsal atau nyaduk bareng. Nah ini tujuannya kita adalah untuk supaya menjaga imun, karena di masa pandemi ini imun itu sangat penting untuk menjaga kebugaran ya. Selain makanan bergizi, olahraga juga penting. Nah, kegiatan ini sangat positif teman-teman. Maka dari itu kami berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa ikut berpartisipasi, paling tidak ikut nyorai lah atau ikut nyumbang sedikit-sedikit. Nah itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu, pekerjaan kita adalah administrasi. Maka dari itu berolahragalah meskipun hanya sekedar memancing. Nah itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
semangatmu. Main belum, Mas? Main.
Kak, agak sana kak. Kak, agak sana kak. Ah!
dengan saya, reporter bola dari Futsal Spen Nusa. Kita lihat bapak-bapak namanya nafasnya sudah terengah-engah ya guys. Kalau kemarin kita di***** habis-habisan karena kondisi juga sakit, sekarang kita main full team dan kita sudah menang 5-2. Perjalanan baru 40 menit, 20 menit lagi. Kita gasak satu lusin. Yo! Ya pemirsa, tim Angler sekarang sedang mengalami kekalahan pemirsa. Tadi gimana tadi tendangan dari tim lawan tadi tampaknya bertubi-tubi tapi alhamdulillah bisa itu ya. Iya, alhamdulillah berkat latihannya, iya, latihan dan kerja sama tim. Semangat. Ini tadi berapa skornya? Skornya tadi 5-2 ya? 7-3. 7-4. 7-4. Juara. Habis. Mohon maaf guys, hari ini tim Angler kurang beruntung ya. Mungkin dikarenakan tim lawan ada yang ulang tahun ya. Jadi kita bisa mengalah untuk menyenangkan hati teman lawan kita. Ya insya Allah pertemuan berikutnya kita akan balas lagi guys. Terima kasih, salam olahraga. Sudah guys, ini cedera gak bisa konsentrasi guys. Sorry, ini saya cedera. Ini pemaparan cedera pemirsa. Kurang pemanasan guys, nanti minggu depan saya bawa kompor. Jadi kurang panas ternyata. Ini saya beri hot cream. Sudah saya telan juga hot creamnya. Nah ini pemirsa, pemain kita dari Surabaya, Pak Rizal. Gimana tadi? Memuaskan, akhirnya bisa membalas kekalahan dari tim Angler. Kita kalahkan mereka. Semoga depannya menang terus juga. Dan terus berlanjut rutinitas latihan olahraga ini. Bagaimana kesan-kesannya hari ini? Hari ini sangat mengesankan. Sorry. Yeah. Udah capek banget nih. Tetap semangat. Salam ya. Olahraga. Nah ini pemirsa, ini adalah pemain dari Madiun pemirsa. Ya. Ini Pak Adi pemirsa namanya. Ya. Kesan-kesannya bagaimana? Oh kesan-kesannya saya kan baru main di sini, jadi nggak situasi anak-anaknya gimana mainnya kan saya nggak tahu gitu. Saya juga cedera ini tadi. Cedera yang mana? Ya ini. Oh ini. Kepelintir nanti. Tadi saya kan nyeker. Enggak sepatuan tadi saya. Iya, begitu. Makasih. Selamat jumpa tahun depan. Pemirsa, kita sudah selesai olahraga futsal pada hari ini. Terutama banyak pemain yang cedera ya, karena kebugarannya kurang terjaga. Oke, next kita ketemu lagi di acara Mancing Mania. Mantap, oke. Jadi ini sing guyon, iki mung kan tenanan, saiki guyon gitu. Oke, siap guyon. Tim rekan setim saya ternyata keberatan sepatu karena dua pemain ini sepatunya baru. Lihat ini. Nah, ini yang hitam baru lunas. Iya. Ini mau futsal apa mau pramuka coba? Sepatu futsal apa hitam? Ini cedera pangkal paha. Itu. Cedera guys, saya guys. Dadah. Untuk minggu depan kita balas ya. Oke, satunya ini sepatunya putih. Kaya anu apa jenenge paskip. Nah, iki cedera apa iki? Cedera apa? Saya cedera garangan, Om. Dua pemain ini sepatunya baru. Ternyata keberatan sepatu ya. Tim saya jadi kalah. Ampun Pak Adam. Ampun. Dadah. Sampai jumpa tahun depan. Jadi luar biasa. Ini santai-santai aja. Harap dimaklumi karena tadi musuh kita tidak seimbang ya. Kita masih kuat, masih muda, dan juga sepatunya sudah terbiasa, yang lain sepatunya baru. Besok-besok kalau main pakai sandal aja, Pak. 86. Assalamualaikum.